Saya dulu pun waktu mula-mula dia penuh dengan amarah. Okey, anak tu buat sikit marah, anak usah tu marah, ini semua marah, jadi penat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, sebab dengan di zaman social media ni, bila kita saya minta bantuan, okey, saya tanya macam mana nak redakan, nak tambah sabar, nak bagi kuat, lebih kurang marah dan sebagainya. Macam-macam petua diberikan, macam-macam tips diberikan. Jadi saya belajar. So daripada situ, antara saya rasa yang benda yang saya rasa berkesan untuk saya, every time, setiap kali nak marah, saya akan rendahkan diri saya. Saya akan duduk. Kalau tengah berdiri, saya akan duduk. Kalau saya tengah duduk dan marah tu, biasanya marah ni waktu tengah berdiri. Sebab dengan anak-anak, kita rasa bila kita berdiri tu, kita rasa powerful. Anak-anak kecil kan? So jadi bila setiap kali nak marah anak-anak atau apa pun, saya akan duduk. Dia punya dekat eye level dia, saya rendahkan diri. So daripada situ, dia marah tu, dia automatik saya rasa saya dah level dengan dia. So jadi saya suara apa dan sebagainya pun lebih lembut dan sebagainya. So jadi itu yang saya buat sepanjang saya bergelar single parent. Dan saya rasa tips ni pun untuk ayah-ayah dekat luar. Saya rasa kalau selalu nak marah-marah dengan anak, cuba rendahkan diri. So bila kita rendah tu, dia ego kita pun turun rendah. Jadi kita akan lebih lembut dan kurang amarah kita dengan anak-anak.